Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Salam satu hobi. Salam jedor. Dari CVA Jedor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin. Ingat CVA Jedor. Oke kawan, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul dan juga Karisa Putri. Nah sekarang kita hanya berdua, soalnya Mbak Dea lagi pergi healing, ambil cuti. Oke kawan, lagi pergi healing, saya ditemani oleh Mbak Karisa. Nah, oke Mbak Karisa, ini kita mau membahas tentang Meroder Malabar. Nah, ini teman-teman yang kemarin gak kebagian Meroder Malabar, yang popor klasik, popor hunting, popor bolong, sekarang udah ready kembali. Nah, ini namanya Meroder Malabar, Mbak Karisa. Nah, ini produk terbaru juga yang baru muncul di tahun 2023. Nah, itu adalah Meroder Malabar. Nah, sebelum kita bahas dari mulai ujung laras sampai ujung popor, alangkah baiknya kawan-kawan di klik tombol subscribe, tombol like-nya, dan juga kalau komen yang bagus-bagus nanti ada dapat kuis menarik dari CVA Outdoor. Begitu teman-teman. Oke. Oke kawan, ini dia Meroder Malabar. Dia udah menggunakan laras baja simples OD13 alur 12 panjang 60 cm. Untuk larasnya ini udah menggunakan laras H2S. Nah, cocok sekali H2S, terjamin pokoknya akurasi jarak 70-80 meter, pokoknya groping rapat, mantap, nitik. Oke, untuk laras H2S pokoknya udah terjamin. Terus udah juga menggunakan serobong OD19, mantap sekali. Untuk larasnya tadi udah saya jelaskan, jarak akurasinya sampai 70-80 meter. Oke, laras pakai laras H2S, mantap sekali. Oke, selanjutnya kita ke tabung. Oke, di sini terdapat tabung dural OD38, panjang tabungnya yaitu 50 cm, dan di depan tabungnya sudah dilengkapi dengan manometer yang berfungsi untuk melihat tekanan angin. Dan untuk aman angin di 2700 sampai 2800 PSI. Oke kawan, udah jelas ya. Aman angin, tabung pakai dural, dan juga panjangnya udah jelas semuanya di 2700 2800 PSI, dan juga bisa buat menembak, bisa kalau ukuran small game buat berburu hewan kecil itu bisa 30-40, kalau buat big game paling 20-30 udah habis. Segitu ya kawan untuk tabung pada saat diisi di 2700 2800 PSI, tadi udah dijelaskan sama Mbak Karisa. Oke, selanjutnya saya mau lanjut ke chamber. Chambernya ini menggunakan dural seri 6 pembuatan semi CNC, mantap sekali, dan juga udah dilengkapi dengan tempat magazin dan juga single shoot. Nah ini pakai dural seri 6 pembuatan udah semi CNC. Dan di belakang sini ada selang power yang bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Untuk ke kanan bisa untuk big game, dan ke kiri bisa untuk small game. Mantap sekali. Oke, ini letak setel menyetel ada di sini semua teman-teman. Nah, ada kalau ke kanan bisa big game, ke kiri bisa buat small game. Tadi seperti yang tabungnya bisa buat big game, bisa buat small game. Nah, itu letaknya ada di sini. Bisa buat berburu hewan babi, ya letaknya di sini, tinggal diputar ke kanan kayak kera monyet satu marga. Satu penduduk juga. Oke. Nah, ini letaknya di sini setelan powernya. Kalau yang hewan-hewan kecil kayak burung, ayam hutan, terus tupai, nah itu tinggal diputar saja ke kiri. Jadi bisa untuk semua hewan. Jadi bisa buat berburu babi, biawak, tupai, burung-burung kecil juga bisa mantap.
mantap sekali pakai Meroder Malabar ini. Oke, tadi udah dijelaskan manonya ada di depan. Sekarang kita mau melihat tekanan pokok tekanan angin mini couplernya atau tempat pengisian anginnya. Nah, ada di sini. Jadi ini udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Begitu kawan. Jadi mudah sekali tanpa perlu coupler tambahan lagi. Jadi kita tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever, dan untuk triggernya sudah menggunakan trigger match. Nah, mantap sekali. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever kawan. Triggernya juga udah menggunakan trigger match. Udah ada safety triggernya dan juga bisa untuk mengcancel kalau tidak jadi menembak. Oke, mantap sekali, ada safety triggernya. Kalau didorong ke kanan, D-nya ngunci seperti ini. Kalau ke kiri, nah D-nya normal kembali. Tarikannya tinggal ditarik seperti ini. Udah menarik, cocok sekali Meroder Malabar ini. Oke, selanjutnya kita ke popor. Popornya ini menggunakan popor hunting. Nah, pada nyebut ini popor hunting. Kalau popper hunting ini dianya letaknya agak ke dalam sini ya kawan. Lengkungannya ini ke dalam banget dan juga belakangnya lebih besar. Kalau yang popper klasik dianya lengkungannya agak sampai dalam. Nah, tapi di belakangnya agak ramping. Begitu. Ini poppernya pakai popper hunting, bahan dari kayu mahoni, dan juga di poppernya ini ada tulisan Malabar. Nah, Malabar itu adalah sebuah gunung yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, jadi ada gambar kujangnya juga. Mantap sekali. Ini bukan ukiran dari tangan, tapi pakai mesin CNC. Mantap sekali. Dan juga poppernya udah ada setelan pipinya. Mantap sekali. Ini ada setelan pipinya ya kawan di sini. Oke, popor sudah, laras sudah, tabung sudah, chamber sudah. Wah, lengkap sudah. Kita lanjut ke harganya. Untuk harganya, harga senapannya ini dibanderol harga promo, langsung kita kasih harga promo cuman Rp2.100.000. Dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Untuk promo setnya cuman Rp2.450.000, dapat tele Thomson ukuran 39x40, dan promo full setnya sama tele sama pompa cuman Rp2.950.000, dapat pompa HMS 4000 PSI, dan telenya tadi pakai Thomson. Mantap sekali. Ini ready banyak, ada yang popor bolong, ada yang klasik, ada juga yang popor hunting. Dan juga ini masih ada satu, ini limited edition, itu ada popor AWP tinggal satu yang ada di atas sini. Nah, ini popor AWP Meroder Malabar juga. Untuk harganya cuma dibanderol dengan harga Rp2.200.000. Begitu kawan. Ini limited edition. Nah, bakal ready lagi atau tidak? Ini tinggal satu. Begitu kawan. Kita akhiri video. Oh, belum akhiri. Kita mau tes akurasinya dulu. Nah, selanjutnya kita akan tes akurasinya di jarak kurang lebih 40 meter nanti. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Nah, ini kita lanjut video tes akurasinya. Ini di jarak kurang lebih 40 meter. Nah, itu nembak siluet. Ada kambing, ada babi, ada angsa, ada juga anjing. Pokoknya lengkap. Kita mau tembak satu-satu. Nah, ini kita tes akurasi dengan Mas Al. Oke, peluru yang cocok kita pakai Hercules ya kawan. Nah, Hercules berat 13 grain, ukuran 4.5 mm. Nah, ini cocok buat Meroder Malabar ini. Oke, untuk tekanan angin kita pakai 2.500 PSI. Begitu kawan. Oke, Mas Al, yuk langsung aja kita tes akurasi. Dimulai dari kambingnya dulu. Yang gede. Yang kambing dulu. Oke.
Oke, kambingnya mati kawan. Mantap sekali. Kambingnya kena headshot. Oke. Mantul. Lanjut sampingnya. Di kanannya itu ada babi itu kayaknya. Ya. Oke. Oke, babi kena. Headshot. Mantap sekali. Lanjutnya itu ada angsa atau banyak di sini. Angsa, bukan bebek ya kawan. Itu angsa. Oke, angsa kena. Mantap sekali. Ini lengkap sudah hewannya. Yang kanannya lagi itu bebek. Oke, yang kecil lagi Donald Duck, bebek. Oke. Oke, muser-muser. Mantap sekali, tambahin lagi mas. Mantap sekali, udah 4 kali kena semua. Oke, jarak 40 meter. Kambingnya lagi mas. Oke. Mantap sekali. Mantul kawan, tambahin lagi. Biar afdol. Oke. Mantap sekali. Oke. Udah 6 kali, tambahin lagi mas, biar puas semua teman-teman, biar lihat langsung bahwa di CVA saudara adalah akurasi harga mati. Begitu. Oke. Mantap. Udah cocok, udah 7 kali. Oke, tambahin satu lagi. Bebeknya nanti nesu. nesu ya kawan. Oke. Mantap sekali. Oke, cocok sekali. Mau ditambahin lagi? Boleh. Boleh, tambahin lagi. Yang mana? Yang bebeknya lagi. Bebek ayam. Bebek, soalnya dia yang kecil sendiri. Oke. Muser-muser kawan. Udah lihat tes akurasinya, speknya juga udah dilihat. Mantap sekali, Meroder Malabar bergaransi. Plus garansi 2 minggu, tabung bergaransi 2 bulan. Ini dia tes akurasi dari Meroder Malabar, terjamin. Cocok sekali. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Ingat senapan angin. Ingat CVA, Saudara. Oke.